Anda tidak bisa keluar dari kapitalisme. Anda terjebak di dalamnya. Dan Anda akan hidup dengan satu cara itu. Anda nggak bisa oposisi, Anda nggak bisa kontradiksi. Syarat terjadinya perubahan itu kontradiksi. Kalau Anda berpikir dialektis, itu syaratnya. Jadi ketika nggak ada kontradiksi, nggak ada perubahan. Di dalam masyarakat industri, Anda tidak punya kesempatan untuk berpikir yang lain. Kenapa? Karena Anda akan dipaksa masuk ke dalam sistem itu. One Dimensional Man, prinsipnya cuma satu. Industri membuat kita tidak punya berpikir dengan cara lain. Industri membuat Anda dipaksa untuk selalu mengejar growth.